Meski selalu diiringi oleh kami selaku kepala kantor wilayah Merdeka Wilayah Setiap Jakarta, tentunya sangat mengapresiasi dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada MTSN 1 Yogyakarta yang sudah memberikan peluang waktu kepada para penulis buku, sehingga kemudian bisa terwujud buku yang sangat luar biasa ini. Lebih-lebih pada kesempatan ini sudah merangkul para orang tua, dan lebih-lebih lagi adalah anak-anak kita yang memiliki potensi yang luar biasa, bakat yang sangat luar biasa untuk menulis ini bisa tersalurkan. Ini tentunya banyak sekali manfaatnya, baik itu kepada yang bersangkutan, lebih-lebih kepada orang lain yang kemudian memanfaatkan, membaca buku ini. Ini bentuk apresiasi kita, ya ini nanti akan kita publikasikan. Akan kita sampaikan, informasikan kepada madrasah-madrasah yang lain yang harapannya nanti bisa mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh MTSN 1 Yogyakarta. Barangkali ini terima kasih. Bergulirnya waktu hanyalah berbahkan usia, tak jelas tujuannya. Saya akan mengapresiasi atas kerja keras dari Bapak Ibu Guru, juga didukung oleh komite, kemudian orang tua dan siswa untuk selalu menulis. Karena memang sekarang ini pendidikan itu ciri khasnya adalah literasi. Jadi kalau semakin banyak menulis berarti telah melaksanakan program literasi oleh pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, harapannya untuk siswa madrasah dan guru-guru bagaimana, Pak? Jadi kalau untuk siswa, saya kira kalau gurunya mau menulis berarti tetap nanti siswa ketika akan dimotivasi tetap akan menulis. Jadi kami berharap nanti tidak hanya berhenti setelah launching ini, tapi kemudian para guru mempelopori anak-anak untuk kemudian untuk selalu menulis dan mendampingi di dalam langkah untuk memperbanyak karya tulis di khususnya di MTS di 1 Yogyakarta.